Say hi to my vlog. Oh my god. Hello everyone, welcome back to my channel. Aku Rafa, dan di video hari ini aku bakal ngelakuin room tour buat kalian. Dan maaf kalau kamarnya agak berantakan dan kayak gitu-gitu. Dan ya, yeah. Dan maaf untuk lightingnya. Dan kayaknya aku bilang di setiap video maaf untuk lightingnya karena sekarang udah memagrib dan aku nggak pakai lighting apa-apa sekarang. Jadi aku cuma pakai lighting kamar sama brightness aku tambahin. Oke, itu gak penting. Dan kalau kalian pengen nanya barang-barang dari mana untuk yang lebih spesifik, komen aja di bawah. Feel free to comment. Aku bakal ngejawab pasti, insya Allah. Dan aku juga bakal nyebutin kok barang-barang dari mana supaya entarnya gak lama-lama. Oke, kita let's get started. So ini pintu kamar depan. Polos, gak ada lulusan. Kita masuk aja. Dan ini overview kamar aku dan ini agak berantakan. So, pertama kali kalian bisa lihat di sini ada mirror dan aku pakai sweatpants, I know. Ada kaca gede di sini buat outfit. Yeah. Dan di kiri sini aku nyimpen tas-tas aku. Tas-tas aku dan aku dapet ini gantung ini dari IKEA. Dan di sebelah pintu ada TV. Ya, TV dan di bawahnya ada aku nyimpen kalender wangi. Gantungan ini dari Scoop dan gelang-gelang random. Dan di sini aku punya kacamata aku. Ini pokoknya kacamata-kacamata punyaku dan di bawah sini aku punya Lego-Lego aku. Aku suka banget bikin-bikin Lego. Tapi di bawah sini random stuff kayak sepatu-sepatu gitu. Di sebelah kiri sini ada lemari. Di situ berantakan banget. Di sini juga berantakan banget. Nah, kita nggak usah ke situ. Dan di sini ada ropes aku yang bisa kalau buat itulah. Di situ ada shopping bag. Dan di bawah situ ada kayak kerudung dan kayak gitu-gitulah pokoknya. Dan di sini dan di kirinya lagi ada gitar, tempat baju kotor. Dan kita pindah ke sini. Oke, ini berantakan. Di samping kaca, ini tempat buat yang kayak makeup tapi aku nggak pernah di sini sih. Biasanya aku main laptop doang di sini. Dan di sini ada makeup aku. Ada foto aku. Oke, nggak penting. Aduh. Ini kayak gitu dan di sini aku nyimpen minyak wangi kayak gitu-gitu. Dan makeup remover, Vaseline, yang gitu-gitu dan ada tisu. Di laci sini aku ada donat. Kalau aku punya pisau kenapa? Karena ketinggalan waktu bawa turun. Aku punya kunci, lip balms. Aku ada lip balms, ada banyak sampah, printy di sini dan gitu-gitu, enggak penting. Dan di sini aku punya random stuff kayak kunci rambut, lip balm, dan tangan. Sebelah kirinya aku punya more random stuff kayak phone case, patches gitu-gitu. Di sini aku punya semua tempat buat naro case aku. Setelah kita belok sini, aku punya baju-baju yang buat kayak jaket yang baju-baju lebih berat gitu, outer gitu. Aku taruhnya semua di sini. Biasanya aku filming di sini. Dan setupnya gini dan aku duduk di sini. Oke, kalian bisa lihat intronya. Oke. Di sebelah ini aku punya meja belajar yang berantakan banget. So, di sini aku punya dork gitu-gitu buku dan aku punya semua Miko, kayaknya enggak semua, banyak yang hilang-hilangan. Aku punya novel, punya gitu buku pelajaran, terus mata pelajaran dan more random stuff dan buat film, aku jarang sih pakai ini buat belajar. Cuma lampunya terang banget dan lumayan bagus buat itu. Tapi agak hijau karena tempatnya hijau. Dan aku biasanya pakai ini buat filming. Aku punya mask dan Uno gitu berantakan. Dan laci ini tempat pensil, pulpen gitu-gitu. Di laci sini aku punya random stuff. Di sini juga random stuff, di sini buat yang kayak gambar, terus cat gitu-gitu. Dan di sini
aku punya taruh buat kamera, box-box handphone gitu-gitu. Di sebelah ini ada meja apa sih namanya, samping tidur gitu. Di sini aku punya ini apa namanya, tanaman ini palsu, dan karena setiap aku punya tanaman selalu mati, dari IKEA. Punya lilin, ini yang raspberry peach macaron gitulah, aku nggak tahu nyebutnya, sama cinnamon sugar donut dari Bath & Body Works. Nah, aku punya ini dari paperclip deh. Kalau paperclip tuh barangnya kayak scoop, cuma lebih murah. Ini aku punya, aduh, pas aku kelas 6. Di sini aku juga punya makan karena aku malam-malam suka lapar. Terus aku punya handphone aku. Aku dapat case ini dari Pull & Bear. Di laci ini ada, aku punya kayak squishy, NDS, charger gitu-gitu berantakan, dan di bawah sini, aduh, squishy-nya. Dan di bawah sini aku punya kaos kaki, di sini charger. Di sebelah ini aku punya kasur aku. Kita bakal kesini dulu. Di sini aku nyimpen semua foto box aku. Kita lihat. Ini aku punya pemasi kecil dan gitu-gitu. Dan aku dapat ini dari IKEA juga. Ini dari Justice. Yah, jatuh lagi. God damn it. Oke, aku bakal simpan di sini. Oh. Oke. Dan lampu ini yang biasanya aku buat lebih terang aja karena lampu di kamar aku agak redup gitu. Kasur aku bakal kasetan. Ini dari itunya dari nih, brandnya tuh ini nih. Apa namanya? Unihome, ya. Kalian bisa lihat Unihome di dekat Summarecon. Aku beli semua furniture yang ada di kamar aku di Unihome. Dan di sini aku punya bantal dari enggak tahu, IKEA. Oke, semuanya IKEA. Ada yang pas di Fanfest, pas di kesana, di Bromo. Pasti Bromo. Wow, sunsetnya. Oke, dan kayak gitu. Dan di atas sini aku punya kayak shelf gitu. Ini shelfnya dari IKEA. Ini juga dari IKEA. Ini kayak yang buat garden gitu. Cuman aku naruh di kamar aku. Dan ya, tanamannya semua dari IKEA juga. Aku juga punya, apa sih, lukisan di belakang kayak peta gitu dari IKEA. Dan kelihatan juga. Dan aku, ini dari Justice. So, dan itu aja buat room tour ini. So, itu yang bisa aku tunjukin dari kamar ini. Dan maaf kalau misalnya aku lupa nyebut-nyebutin dari mana, kalian bisa komen aja di bawah. I hope you enjoy this video, dan jangan lupa subscribe buat the channel ini. Give this video a thumbs up, dan see you in my next video. Bye!